Pemirsa, rumah-rumah terdampak tanah bergerak di Kabupaten Kebumen akan segera direlokasi. Keputusan ini diambil untuk menghindari terjadinya tanah gerak susulan apabila hujan deras kembali turun. Relokasi ini akan segera dilakukan setelah proses tukar guling tanah dengan pemerintah desa sudah selesai. Keputusan ini diambil untuk menghindari terjadinya potensi tanah gerak susulan yang ada di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Untuk sementara, 3 rumah yang rusak diungsikan ke musola yang aman dari ancaman tanah bergerak. Sementara itu, Yazid meminta pemerintah desa untuk menanami tanaman keras di lokasi tanah bergerak sehingga tanah bisa kembali stabil dan nantinya bisa digunakan untuk kegiatan positif seperti pembangunan desa. Nanti bangunannya kita bangun secepatnya agar warga yang ada di tempat longsor itu segera pindah ke tempat yang baru. Untuk yang longsor ini juga kami upayakan nanti bekerjasama dengan BPBD provinsi dan yang lain berkoordinasi dengan pusat juga terkait penanganan yang tanah longsor yang sekitar beberapa hektar tadi sudah tanahnya sudah lari. Makanya ini nanti kita upayakan secepatnya agar kami saya bikin proposal ke pusat untuk terkait dengan penanganan pengembangan masalah tanah longsor dan banjir di Kabupaten Kebumen. Tidak hanya di Kebumen tapi di semua titik yang ada di Kabupaten Kebumen.